Halo teman-teman, pada kesempatan video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mudah membuat fanpage Facebook atau halaman Facebook. Ya, kita langsung saja, kita buka di sini. Nah, dari dashboard Facebooknya teman-teman, ya, yang ada di sini, ada tanda plus ini, kita klik, ya, dan kita pilih yang halaman, yang ini ya. Pada saat klik, langsung saja ada 4 langkah mudah. Nah, sampai di sini ya kan. Kita sebut misalnya toko. Oke. Ini health Diana. Gitu ya. Magozai Cibubur Jakarta Timur. Oke. Kategori biasanya saya suka tulis personal blog, lalu juga kesehatan dan kecantikan. Ya, ini dia. Lalu juga situs web. Oke, coba ya. Kesehatan, situs web e-commerce. Oke, kita coba ke... Oke, sudah dua itu cukup. Oke. Sudah ada dia. Oke, di sini pusat informasi produk Uni Health dan peluang usaha Uni Health Solo Global Health TBK. Oke, setelah selesai kita langsung klik saja di sini buat halaman 123. Nah, dan apa yang terjadi? Yes, sudah selesai. Semudah itu. Oke, kita simpan. Iya. Dan apa yang terjadi? Selesai. Ah, semudah itu ya. Oke. Coba sekarang kita masukkan foto di sini ya, edit. Kita unggah foto. Misalnya kita pilih Magozai Lightless JPG misalnya ya. Oke. Kita akan lihat misalnya ini kita unggah apa yang akan muncul. Ah, mudah banget ya. Sana seperti ini. Oke saja. Tekan. Simpan perubahan. Yes. Alright. Dan ini juga foto. Kita coba edit foto. Unggah foto. Rosdiana. Oke, ini dia. Oke, kita klik. Iya, simpan. Dan selesai. Karena ini kebetulan adik kelas di SMP dan sudah selesai. Ini tambahkan tombol, kita boleh tambahkan tombol. Biasanya langsung aja kirim pesan aja ya, supaya lebih cepat dan lebih mudah. Oke. Semudah ini. Kita coba undang. Ya, undang lagi. Undang lagi. Terus juga undang. Misalnya kita kirim undangan dan selesai, semudah itu. Wah, keren ya, keren keren keren. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai fanpage nya dan congratulations, lalu langsung aja kita juga ingin pada video kali ini saya akan juga membagikan cara mudah buat mengundang teman Facebook kita menjadi admin di fanpage kita. Ya, oke, kita langsung termasuk juga ya, sampai di fanpage ini tadi ya, dan kita langsung pengaturan. Oke, sampai di pengaturan, lalu ada di sini. Nah, ini peran halaman ya, peran halaman, klik.
Okay. Dan kita tunggu beberapa detik. Ya, peran halaman ini kita akan mengundang teman kita untuk menjadi di sini pilihannya. Menjadi admin, jadi editor, jadi moderator, pengiklan atau analis. Ya, saya biasanya jadikan admin. Makanya saya mengundang. Nah, ini dia. Karena saya sudah berteman ya akun dari Legres ini, saya tambahkan. Nah, pada saat ini kita masukkan dulu. Kirim. Oh, salah. Oke, sudah dikirim permintaannya dan di sini masih menunggu ya, waiting. Jadi nanti akun yang sudah diundang ini harus mengklik dulu. Ya, mengklik yang ada di notifikasinya, terima undangan, accept dan sudah langsung jadi otomatis. Jadi akun yang diundang ini juga bisa memposting dan juga beriklan di sana. Semudah itu, ya. Jadi ada dua. Gimana cara mudah mengundang teman Facebook menjadi admin fanpage kita, ya? Dan juga cara mudah membuat fanpage Facebook kita dalam dua penjelasan dalam satu video. Oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga bagikan video ini kepada teman-teman Anda semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video mendatang. Sukses!